Saya minta maaf segala-galanya. Itu duitnya untuk kebutuhan ini ya, foya-foya ya? Enggak. Buat apa kemarin? Buat apa? Mungkin buat kebutuhan itu dan... Masih ingat dengan ajudan pribadi? Yap, pria berbadan besar yang selalu tampil dengan kemewahan. Setelah cukup lama eksis di sosmed, kini ajudan pribadi alias Akbar kembali menuai atensi publik. Ia ditangkap pihak berwajib pada tanggal 14 Maret kemarin. Akbar ditangkap di kawasan Jalan Bandang, Kecamatan Bontoala, Makassar. Penangkapan yang dilakukan oleh aparat Polsek Panakukang bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Barat ini terkait dengan kasus penipuan yang merugikan korban hingga 1,3 miliar rupiah. Kabarnya, kasus sudah dilaporkan sejak November 2022 lalu. Duh, kira-kira dipakai buat apa tuh duitnya?